Itu dia guys, kayu laban akan lek tono gesek untuk dijadikan balok 10 cm kali 10 cm bersama Shinzo Mini. Kita cek penggesekannya guys. Oke. Santai guys. Ini main sore guys, sendirian guys. Balok 10 kali 10 guys, super ini guys. Kayu laban ini di sawitan guys, hampir
merata di hutan Sumatera nih ada kayu laban ini. Ini seperti dalam video Lek Tono yang sudah-sudah, bahwasanya kayu laban itu kayu endemik hutan Sumatera. Penyebarannya di daerah rawa-rawa, bukit-bukit. Nah, ini kan rawa ini, guys. Kemudian yang Lek Tono gesek ini sekali lagi bukan di kawasan hutan lindung. Ini di kawasan kebun sawit di tanah SAM. Barangkali guys-guys ada yang komplain tentang penyincuan Lek Tono ini. Ini berada di tanah SAM, kebun sawit. Bukan di tanaman apa? Kawasan konservasi ataupun lindung. Ini dia guys, kayu laban ukuran 10x10. Bahan balok. Super top. Nah, itu dia. Tuh di kebun sawit. Ah, ini di rawa-rawa ini, guys. Ini kayu laban ini. Kayu laban ini pasarannya untuk daerah Lek Tono juga ekspor, guys. Ini peminatnya sangat tinggi. Untuk yang di skala industri itu diekspor ke Jepang, guys, untuk bahan apa? Perumahan, karena di Jepang itu perumahannya kan menggunakan kayu, guys. Nah, salah satunya ya kayu laban ini, guys, yang diminati masyarakat Jepang. Oke, sementara itu dulu. Terima kasih sudah menonton video Lek Tono di pengolahan kayu laban bahan balok di kebun sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu gas jari, salam NKRI harga mati Pancasila abadi. Salam namo budaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ser, salam asal gerak jadi duit.